Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diyar. Guys, ini saya ada produk dari Zola. Ada 4 power bank, ada 2 portable Bluetooth speaker, dan ada tempered glass untuk iPhone. Nah, barang-barang ini adalah berkualitas bagus, bergaransi nih guys. Jadi kamu kalau mau cari power bank, cari Bluetooth speaker atau tempered glass, kamu bisa cari merek Zola ini. Jaminan deh guys. Oke, kita langsung buka aja. Yang ini adalah Zola Alpha. Ini kita dapat sarungnya nih guys. Sarungnya tuh keren banget, lembut loh di tangan. Ini buat ngantongin si power banknya. Oke, sekarang kita lihat nih. Power bank Zola Alpha dengan 10.400 mAh hours. Dan power bank ini udah fast charge ya. 2.1 ampere, lalu 2 ampere input, terus garansi 12 bulan dan dual output. Oke, kelihatan di sini power banknya bentuknya memanjang ya guys. Coba kita lihat dulu di sini ada apa aja. Nih dia guys, kartu garansinya mantap. Dan ini ada kabelnya. Ini kabelnya dari USB ke micro USB ya guys. Ya, dan ini dia power banknya Zola Alpha. Wih, keren banget. Jarang loh saya nemuin power bank yang bentuknya memanjang begini. Dipegang jadi nggak terlalu gede banget ya. Ini bisa langsung begini tuh guys. Wih, mantep. Desainnya keren loh. Ini ada kayak motifnya ya. Garis-garis ada tulisannya 10. 10 plus. 10.400 mAh. Ini merek Zola. Kita lihat di sini ada tombol buat ngelihat status baterainya sampai mana. Dan di sini kita lihat ada 2 output ya. Dan di sini ada untuk micro USB dan ada 2 USB-nya. Oke. Mantap, keren. Ya, sekarang kita coba tes power bank ini untuk ngecas ke smartphone. Oke, kita sekarang pakai kabel. Kita colok ke salah satu port USB-nya dan kita langsung colok aja. Nah. Iya. Oh mantap, langsung ke mode pengisian baterai. Keren. Nah guys, powerbank Zola Alpha 10.400 mAh ini ada promo di hari ini 26 November 2018. Hanya 90.000 aja di Shopee. Link ordernya ada di kolom deskripsi video ini ya guys. Kamu langsung cek aja kalau mau beli. Oke, keren, mantap. Oke, sekarang kita beralih ke portable Bluetooth speakernya. Nah ini dia. Nah ini portable wireless speaker dari Zola Wave ini memiliki fitur diantaranya ada wireless connection menggunakan Bluetooth 4.2, ada answer key, jaraknya 10 meter ya guys dari si speaker ini ke smartphone, dan ini ada USB slotnya dan ada untuk kartu memori eksternal. Widih, mantap. Dan speaker ini juga bergaransi 12 bulan tuh guys. Oke, sekarang kita buka aja ya. Mantap lemparannya. Ya, di dalam paketannya itu ada user manual dan ada kabel micro USB untuk ngecas si speaker ini dan ada kabel untuk aux. Oke. Ya, kita langsung lihat aja speakernya. Nih, bentuknya aja keren banget, guys. Wih. Keren, keren, keren. Di sini kita lihat di bagian belakang ada tombol power on off-nya, ada untuk ke port micro USB untuk ngecas dan ada USB dan ada untuk port untuk kita memasukkan kartu memori eksternal micro SD dan ada colokan untuk aux-nya. Di bagian atas ini ada tombol-tombol yang bentuknya keren banget dan kalau dipikir tuh empuk banget nih, guys. Di antaranya ada tombol back, play, pause, forward untuk jawab telepon dan ini ada untuk ke mic. Ya, kita langsung aja nyalain speakernya. Ya. Wih. Up. Nggak pakai lama-lama, langsung nyala. Oke. Ya, kita lihat di sini sambungan Bluetooth-nya udah terkoneksi ya Zola Wave. Kita langsung aja tes lagu. Up. Wow, suaranya jernih loh guys.
Wih, kalau buat ditaruh gitu keren loh, manis nih speakernya. Tuh. Wow. Gemericik treble-nya, jernih guys. Wih. Bassnya juga oke. Mantap, mantap. Nah, speaker ini guys juga ada lagi promo hari ini, diskon 50%, jadi hanya 169.000 aja. Kamu lihat aja link ordernya ada di deskripsi video ini ya guys. Ya, sekarang kita lihat tempered glass-nya, dan ini adalah untuk iPhone XR yang 6,1 inch. Iya, ini dia guys. Ya, di dalam paketannya ada installation auxiliary tools. Nah, nih cara penggunaannya, instruksinya. Oke. Dan ini adalah tempered glass-nya. Coba kita lihat. Wow, mantap. Bening, guys. Keren, kuat nih. Nah, kalau kamu mau cari tempered glass untuk iPhone, kamu bisa cari merek Zola ini, guys. Keren. Untuk link ordernya kau bisa lihat di kolom deskripsi video ini ya guys. So, keempat powerbank Zola Alpha 10.400 mAh, 2 Bluetooth speaker Zola Wave, dan 4 tempered glass ini saya akan jadikan giveaway. Untuk powerbank dan speaker ini, cara mainnya adalah kamu lihat di YouTube ini. Sedangkan untuk tempered glass, kamu lihatnya di Instagram ya guys. Karena untuk tempered glass ini hanya untuk pengguna iPhone XS Max dan iPhone XR. Oke, okay, so di YouTube ini akan menyediakan giveaway 4 powerbank dan 2 speaker. Pemenang pertama adalah speaker Bluetooth Zola Wave. Pemenang kedua adalah speaker Bluetooth Zola Wave. Pemenang ketiga sampai ke pemenang keenam mendapatkan masing-masing powerbank Zola Alpha 10.400 mAh ini. Oke, okay, syaratnya mengikuti giveaway ini adalah kamu tulis di kolom komentar ya guys, kamu tuh udah pernah beli produk Zola atau belum? Kalau udah pernah beli produk Zola, produknya tuh apa? Dan jangan lupa cantumin ID Instagram kamu. Lalu subscribe ke channel YouTube Diarkom. Akun YouTube kamu jangan di private, keeps all my subscriptionnya supaya saya bisa lihat kamu udah subscribe ke channel Diarkom apa belum. Follow Instagram Diarkom dan follow Instagram Zola Power ID. Akun Instagram kamu jangan di private, dan akun Instagram kamu setidaknya udah ada postingan paling lama 3 bulan lalu. Hal ini untuk meyakinkan tidak adanya penggunaan akun Instagram gadungan. Periode giveaway berhadiah 4 powerbank, 2 speaker Bluetooth dari Zola ini dimulai tanggal 26 November 2018 hingga 2 Desember 2018. Keenam pemenang akan diumumkan di deskripsi video YouTube ini dan Instagram Diarkom pada tanggal 2 Desember 2018. Pemilihan pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker, dipilih secara acak oleh sistem. Jawaban cukup sekali aja ya guys. Pemenang yang terpilih adalah mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Nanti proses pemilihannya akan saya live di Instagram ya guys. Saya tunggu ya jawaban kamu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, see you, jajen, anyo, senara, dadah. Salam Indonesia.